Jadi ceritanya kemarin tuh aku pergi trip kan, terus di trip itu tuh aku beli sepatu. Nah, aku beli sepatu ini, terus pas cobain kemarin size 35 itu tuh pas, bahkan sedikit kegedean. Jadi aku pikir kayak, okay lah ya aku beli size 35 aja. And you know what? Sampai Jakarta size 35-nya ini sempit banget dong. Terus udah bis kayak gitu baru kepikiran yang kayak, deh mungkin di negara dingin kaki gue menciut, sekarang di negara Indo jadi memuai. Nah terus sayang banget dong misalnya kalau sepatu ini gue baru pakai sekali terus gue jual gitu. Nah jadi kemarin lihat-lihat di YouTube ada beberapa tips and trick gimana caranya membesarkan size sepatu dan gue mau coba. Jadi ceritanya yang pertama adalah pakai hair dryer. Lucu banget kan pakai hair dryer. Jadi makanya gue ngevlog juga karena gue pengen cobain. Nggak tahu ini bakal berhasil apa enggak. Jadi katanya kamu tuh butuh kaos kaki yang lumayan tebel. Jadi nanti setelah kamu pakai kaos kakinya, kamu masukin aja kaki kamu ke sepatu. Ntar kan bakal yang kayak sempit banget tuh. Nah, pas lagi sempit-sempitnya, kamu hair dryerin satu sepatu. Penasaran? Kita coba sama-sama ya. Di instructions di beberapa YouTube channel itu tuh kamu harus pakai winter socks which is yang tebel banget. Tapi ya aku nggak punya yang setebel itu sih, tapi ada yang sedikit lebih tebel, so I hope it works. Nah, kata beberapa website hair dryernya itu tuh 1-2 menit aja. Jadi aku udahan nih hair dryer 1-2 menit. Dan katanya harus cool it off selama 10 menit. Jadi aku mungkin bakal ajak jalan aja kali ya. Katanya sih biar dia itu mengikuti shape kaki kamu. A few moments later. Oke. Akhirnya setelah aku hair dryerin selama 1-2 menit dan cool it off selama 10 menit, now this is the time to know apakah ini sepatu beneran gede. Oh my god! Sepatu aku yang tadinya super sempit akhirnya bisa aku tarik begini aja. Tadi itu harus dipaksa, agak dipaksa masuk gitu, gengs. Gila ya, gak nyangka banget loh ternyata di hair dryer kamu bisa gedein at least kayak setengah senti gitu. Ini aku not sure sih, should I hair dry this again? Apa segini udah cukup? Kayaknya I have to try buat dibawa jalan dulu. Misalnya kalau aku ngerasa masih sempit, mungkin aku bakal hair dryer atau coba another trick buat ngegedein sepatunya. Jadi buat yang penasaran bisa langsung aja nih coba di rumah, karena ini berhasil. Oke, see you di video selanjutnya. Dadah!